pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati Majalengka saat ini sudah mencapai tahap finishing. Saat ini pembangunannya sudah mencapai 95%. Dari sisi interior dan eksterior, penunjang terminal sudah terlihat rapi dan tertata. Sejumlah petinggi dari beberapa maskapai penerbangan sudah melakukan kontrak operasional untuk menunjang akses penerbangan domestik ataupun internasional di Kertajati. Sementara itu, menurut Direktur Utama BIJB, Firda Dimas Eka Putra mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan progres pendukung infrastruktur bandara, termasuk jalan akses non-tol menuju terminal bandara, menyusul bulan Juni mendatang bandara akan segera dioperasikan. Ya, kita akan coba terus lengkapi ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau tanggal 24 nanti pas beroperasi, akses jalan udah masuk, udah cukup lah untuk minimal. Sejalan non-tol ya terutama. Artinya sebelum travel memberangkatnya itu sudah beres. Sebelum historical flight penerbangan perdana 24 Mei sudah beres. Targetnya kan 15 Mei beres nih, yang akses jalan non-tol itu. Saat ini keseluruhan udah berapa persen? Yang mana ini? Ya. 95. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.